Sahabat, apa kabar kalian hari ini? Selamat bertemu kembali bersama Karedok Lenca Channel, yang senantiasa menayangkan video-video menarik seputar jurnal, wisata, info jalan raya, kisah misteri dan dongeng legenda. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat, karena indahnya berbagi, lebih indah daripada menggibah. Selamat menonton! Sahabat Karedok Lenca dimanapun kalian berada, konon beberapa gunung di Jawa Barat memang diketahui angker serta penuh misteri. Sebutlah saja Gunung Salak, Gunung Ciremai, serta Gunung Tangkuban Parahu. Salah satunya antara beberapa gunung di Jawa Barat itu konon tidak kalah mistis dibandingkan ketika gunung yang telah kami katakan barusan. Nama gunung itu adalah Gunung Galunggung. Ya, gunung setinggi 2,168 meter di atas permukaan laut yang jaraknya sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya ini. Narasinya banyak beredar. Misteri Gunung Galunggung yang tersebar luas di warga kemungkinan terdengar sedikit tidak umum. Nah, lalu apa semua misteri di balik kokohnya Gunung Galunggung ini? Tonton video ini sampai habis, sahabat. Informasi tambahan, menurut narasumber bahwa saluran air yang berada di kawah Gunung Galunggung ini memerlukan banyak sekali orang saat melakukan pembangunan. Dan banyak di antaranya mengalami kecelakaan saat sedang turun dari lereng kawah, bahkan meninggal akibat putusnya tali sebagai penopang beban. Serta struktur bangunan saluran air tersebut terpaksa harus berubah dikarenakan adanya sebuah batu yang sangat besar yang tidak bisa dihancurkan. Murah sekali mobil dengan dua orang itu. Pantes
19.500 ya, kita buletin aja 20.000. Kita cari parkir dulu, bro. Siap. Kita sudah sampai. Mantap. Sahabat Karedok Lenca dimanapun kalian berada, bagi remaja tahun 80-an pasti masih ingat dengan tulisan Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat tersebut. Ya, pada tahun 1982 sampai dengan 1983, Gunung Galunggung yang berketinggian 2,17 mdpl tersebut memuntahkan laharnya dengan dahsyat. Terjadi selama 9 bulan dari tanggal 5 Mei 82 hingga 8 Januari 83. Seperti juga gunung lainnya, selain menjadi tempat tujuan wisata, Gunung Galunggung ini juga memiliki cerita misteri beraroma mistis yang hingga kini masih diceritakan masyarakat setempat secara turun-temurun. Sahabat Karedok Lenca, sebelum terakhir meletus pada tahun 82, Gunung Galunggung tercatat sudah 3 kali meletus, yang yakni tahun 1822, 1894, dan 1918. Letusan itu semuanya memporak-porandakan perkampungan di desa-desa sekitarnya. Sebelum meletus, Gunung Galunggung memberikan tanda-tanda kepada penduduk lereng gunung.
Di antaranya suara gemuruh dan kemunculan petir yang tidak lazim. Konon suara gemuruh tersebut bagaikan tangisan dan teriakan kesedihan. Kemudian banyak satwa yang turun tiba-tiba dari gunung, sahabat, mendatangi perkampungan penduduk seperti ada sesuatu di hutan sana, karena tanda-tanda tak lazim itu tidak disadari oleh warga setempat sebagai peringatan Gunung Galunggung akan meletus. Dahsyatnya letusan Gunung Galunggung telah menelan ribuan korban jiwa. Sahabat Keredok Lenca, dimanapun kalian berada, keramaian di puncak Gunung Galunggung konon lebih ramai dari sebuah pedesaan. Puncak Gunung Galunggung sangat ramai oleh aktivitas makhluk astral. Banyak paranormal yang menyebutkan bahwa puncak Gunung Galunggung adalah pemukiman para makhluk goib, tempat berkumpulnya bangsa jin. Sahabat, itulah seputar tayangan Karedok Lenca kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat, karena indahnya berbagi lebih indah daripada menggibah. Sampai ketemu lagi di tayangan menarik lainnya. Dadah, sahabat.